Peningkatan bilangan pelajar Lubnan telah menunjukkan minat untuk mempelajari bahasa Cina dan meneroka budaya dan tamadun China. Hal ini dapat disaksikan apabila ramai pelajar-pelajar dari Lubnan cuba untuk mempelajari dan memahami budaya Cina itu sendiri. Menurut satu kenyataan media, ibu bapa pelajar Lubnan berminat untuk membenarkan anak-anak mereka belajar bahasa Cina bagi memastikan peluang pekerjaan yang baik pada masa hadapan. Hal ini kerana negara China adalah kuasa besar ekonomi dan menarik banyak perniagaan dari sudut dunia. Selain itu, pelajar Lubnan juga menyatakan minat mereka terhadap budaya China dengan memberi ucapan dalam bahasa China. Bukan itu sahaja, mereka juga telah mengadakan satu persembahan kaligrafi China yang menarik perhatian ramai. Seterusnya, kedutaan China Lubnan juga telah menunjukkan sokongan yang besar dan berjanji untuk mencari pusat latihan untuk pelajar yang lulus dari program itu. Terdahulu, sebuah robot kaligrafi membawa kemeriahan sempena sambutan Tahun Baru China kepada media dan juga kakitangan yang menyertai Olimpik Musim Sejuk Beijing 2022. Hal ini bagi menarik minat orang ramai untuk memahami dan mempelajari budaya China. Semoga kerjasama China Lubnan ini akan terus menggalakkan dan menyokong kedua-dua negara untuk mengukuhkan lagi kerjasama dalam budaya dan pendidikan. Ini sekaligus dapat merasai dan memahami daya tarikan unik budaya China dan memperdalam pertukaran rakyat dengan rakyat dan tradisi. China, inspirasi dunia.